Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Pada video kali ini, Amy nak tunjukkan cara-cara potong dan pasang mata kail untuk umpan ikan pari. Kali ini Amy tunjuk untuk teknik surf casting lah, untuk mancing di pantai. Amy ambil contoh umpan ikan pari yang biasa digunakan oleh kaki-kaki pancing pantai ialah umpan ikan bolos dan ikan lama. Dua jenis umpan ni paling killer lah untuk kita tagan pari, selain umpan udang hidup. Udang hidup ni pun salah satu umpan killer lah, cuma dia cepat habis. Jadi kalau kita betul-betul nak tagan ikan pari, kita lebih baik kita guna umpan ikan. Okey, jadi sekarang Amy nak tunjuk cara-cara guna umpan ikan gelama, anak gelama. Anak gelama ni adalah salah satu umpan killer lah untuk tagan ikan pari. Jadi kalau gelama tu, kalau saiz-saiz besar ni, sahabat boleh gunakan sama ada seko, cangkuk seko, ataupun kita potong dua. Okey, sekiranya sahabat ingin guna seko, Amy syorkan sahabat-sahabat cangkuk di bahagian kepala seperti yang Amy tunjukkan. Biasa apa-apa umpan ikan, kalau guna seko, Amy cangkuk macam ni lah, kalau di bahagian kepala. Sebab dia spesies ikan pari ni, cara dia makan, dia lebih pada menekap. Dia menekap pada umpan tu, dan dia makan. Dia bukan jenis ikan yang menyambar. Jadi kalau kita letak mata kail tu di bahagian kepala, peluang kita nak strike tu lebih tinggi lah. Walaupun umpan kita ni besar, tapi ikan pari mesti dia ambil bahagian kepala dulu. Dan pada biasa kebiasaannya, apa-apa jenis ikan pemangsa ni, dia akan sambar umpan di bahagian kepala dulu, di bahagian depan. Okey. Jadi sekiranya sahabat-sahabat tak nak guna seko, sahabat-sahabat boleh potong dua. Macam ni. Sahabat-sahabat potong menyerong sikit, jangan terlalu menegak. Sebab apa? Sebab bila kita nak buat lontaran nanti, umpan kita akan pergi dengan cantik lah. Okey, cara cangkuk sama macam yang tadi, di bahagian kepala. Kita cangkuk daripada bawah mulut dan tembus di atas kepala. Bila keadaan macam ni, bila ikan pari makan, insyaAllah mata kail kita senang strike. Memang kalau bahagian kepala, biasanya memang Amin cangkuk macam ni lah. Apa-apa jenis umpan pun, Amin akan cangkuk macam ni. Sebab peratus untuk strike tinggi. Ikan makan je, insyaAllah boleh strike. Sebab mata kail kita tu berada di luar. Okey, untuk bahagian badan dan ekor ni, biasanya Amin akan potong lah ekor umpan ni, supaya nanti bila kita baling, dia tidak musing-musing lah, dan memudahkan kita nak cangkuk mata kail lah. Okey. Untuk bahagian ekor, biasanya Amin akan buat macam ni lah. Amin akan cangkuk dari dalam, tembus ke sebelah belakang. Okey. Sebab apa Amin cangkuk macam ni? Sebab mata kail kita ni akan stabil. Akan stabil dan tidak mudah tercabut lah. Sekiranya umpan tu panjang, kita boleh cangkuk satu cara lagi, bagi tembus macam ni. Kita cangkuk, bagi tembus dan cangkuk di bahagian depan pula mata kail.
kita mestilah sangkut mata kail kita ni daripada ekor. Sebab apa? Bila kita nak serve, nak baling, kedudukan umpan kita ni jadi lurus. Jadi bila kita baling, kita serve tu, umpan tu pergi dengan cantik. Dan kita dapat buat balingan dengan baik lah. Kalau kita cangkuk kat tengah je, nanti dia akan musing-musing lah masa kita baling tu. Kalau kita cangkuk macam ni, umpan kita pergi dengan cantik lah. Okey, ini untuk ikan glama. Mungkin hotel-hotel lain cara dia, yang Amy ajar ni cara yang biasa Amy gunakan. Lain otai, lain cara dia. Jadi sahabat-sahabat boleh pilih lah. Amin tak akan kata cara orang tu salah, cara Amin betul. Terpulang pada masing-masing. Sebab ilmu ni, ilmu mancing ni memang luas. Kita tak boleh kata orang ni salah, orang ni betul. Yang penting kita pilih yang terbaik. Okey. Sekarang ni Amin nak tunjuk cara-cara potong dan pasang mata kail untuk ikan bolos pula. Kalau di sebelah pantai timur ni, terutama Kelantan ni, dia panggil ikan boloh. Ikan boloh. Salah satu umpan killer untuk pari lah. Ikan bolos ni kalau saiz besar dan panjang macam ni, biasanya Amy akan potong lah pada 2 atau 3 atau 4 bahagian, bergantung pada saiz mata kail. Biasa mata kail untuk tagang pari kita pakai saiz 30 ke atas, 30, 40. Kadang-kadang tu ada pakai sampai 50. Tengok pada kebiasaan kita lah. Pot kita tu kalau ada mega besar-besar bah, kita gunalah setting yang besar sikit. Okey, jadi ikan bulus ni kita potong macam ni lah. Macam ni Amy potong 4 bahagian. Kita boleh jimat sikit umpan, sebab ikan bulus ni isi dia keras sikit berbanding dengan isi ikan gelama tadi. Jadi kita potong saiz kecil pun dia boleh tahan lama, tak macam ikan gelama. Ikan gelama isi dia lembut, lama-lama dia akan cepat hancur dan habis. Untuk bahagian kepala ikan bulus ni, biasanya Amin akan potonglah sikit muncung dia. Sebab muncung ikan bulus ni panjang, jadi bila kita cangkuk mata kail tu, dia terlalu ke depan sangat. Jadi bila ikan pari makan nanti, takut susah payah nak strike. Jadi biasanya Amin akan potong. Okey, potong macam ni. Okey, potong sebelum pada mata ikan bulus lah. Jadi cara cangkuk, kita cangkuk macam ni. Sama juga macam ikan gelama tadi. Kita cangkuk dan tembus ke atas. Okey, nampak cantik. Macam ni kalau kita baling pun, umpan kita akan pergi dengan dengan cantik. Tidak musing-musing. Kalau kita cangkuk tengah bahagian kepala, nanti dia akan musing-musing. Nampak cantik ya. Biar kedudukan mata kail kita keluar macam ni. Biar keluar, nampak. Biar mata kail tu keluar tak apa. Sebab memang kita sengaja bagi keluar mata kail ni, sebab bila pari makan, dia akan kena mata kail. Dan senang nak strike lah. Kadang-kadang tu bila pari makan, diorang dah tunduk. Tapi bila kita pegang je, tak kena mata kail. Sebab mata kail kita tu tak kena di mulut ikan pari. Untuk bahagian tengah ikan bulus ni, kita cangkuk macam ni saja. Jangan terlalu tengah. Bila kita cangkuk macam ni, kita baling nanti, kita serve, umpan pergi dengan cantik. Dan bila ikan pari makan pun senang nak strike. Okey, jadi inilah saja ilmu sebesar sikit
Teknik yang biasa Amy gunakan untuk cangkuk dan pasang umpan ikan pari. Selamat mencuba. Terbaik.